Latarsa dari umbaran agak manis manis wajahku. Cerah apa mas? Wajahku manis. Wajahku ke imut imut biar next ini amit amit. Yuk kita kembali ke lapangan dari CRC. Mana sponsor? Sponsor. Mana pendukung dari CRC mana? Tadi sore ramai banget. Sekarang ngantuk atau gimana nih? Ayo berikan spot pendukungmu, berikan semangatmu kepada tim kesayangan Anda. Oh, siapa dia lakukan se? Bolanya keluar. Ia siap-siap menerima servis dari CRC Jeruk Legi. Angkat video Secret. Wow, serukan lagi. Secret selamat umpan ke belakang. Umpankan cepat dari belakang. Manis umpannya, semanis kucingku namanya. Angkat gebuk teng. Mau tidak sampai saudara-saudara kedudukan dua sama masih dua sama. Dari umpan akan lakukan se. Timang-timang saja, berikan pada saudara siapa umpan di sana. Tipu saja bola keluar, tipu yang kurang sempurna. Ya tak kau serius ini. Kau serius. Inilah suara Bung Gomez yang sebenarnya akan memberikan semangat kepada kedua tim yang sedang berlaga. Jargon war anu maning malah kur takon dua tiga lah jangan kata-kata pada takon jaman. Yuk kita sampaikan serius pada Bung Gomez. Bung Gomez akan memberikan suara yang serius. Inilah suara Bung Gomez yang sebenarnya akan mengudara memberikan semangat kepada kedua tim yang sedang berlaga. Angkat bola dari umpara pas lagi masih bisa di, tidak bisa dikembalikan. Ya hingga bertambah angka menjadi 5-4. Umbara saudara Kristianto Noto Susanto akan lakukan angkat sudah. Angkat bola tinggi. Cepat sakit. Menggelegar menggema ke angkasa kedirgantara sana. Membuat orang ngantuk jadi tidak ngantuk melihat aksi dua tim dari CRC Jeruk Legi berhadapan dengan umpan si Tauri. Oh sayang seribu sayang, bola tidak bisa dikembalikan. Oh maksud kami tidak bisa diseberangkan ke daerah pertahanan dari umpan ini. Terus laku masuk umpan tinggi naik cepat masih bisa kembalikan. Angkat tinggi lagi, kebuk lagi. Ini dia, tipuan datang kembali dari CRC Jeruk Legi. Siapa dia kebuk, pukul lagi. Masih selamatkan bola, namun bola tidak mau diselamatkan dan kembali ke daerah pertahanan lawan akan lakukan se. Dari umpan si Theus, pemeser yang selalu memberikan poin kepada tim dari umpan ini. Angkat lagi bola, pemes kebuk. Kena lagi diblokir oleh pemain umpan. Yang para pemain muda berpakat dari umpan terus menunjukkan tajinya, menunjukkan aksi-aksinya. Berikan lagi kepada toser dari CRC Jeruk Legi. Tipu saja, tipuan yang sangat manis sekali, yang sangat cantik sekali, secantik istriku. Keren, ya kembali bola akan lakukan sekembali dari CRC. Berikan lagi ke belakang, dibiarkan saja bola keluar lapangan. Lagi-lagi berpindah tempat, berpindah tempat bolanya untuk umpan. 9-6 kedudukan untuk sementara. Siapa gerangan dia akan berikan sampai capek. Sudah diberikan tapi tidak bisa diselamatkan. Bola melintir saja keluar lapangan. Lagi-lagi pemain umpan yang sudah malah melintang di dunia perpolian dari berbagai daerah yang selalu membela berbagai tim. Kali ini memberikan umpan yang sangat indah sekali. Bahwa ibu saja selamatkan lagi ada poser handal. Cemas lagi ke belakang. Umpankan lagi. Kepuk masih bisa diblokir lagi. Ini dia umpan mari. Cetung. Cemasan yang sangat tajam. Nusuk ke jantung pertahanan dari CRC. Ayo CRC, tertinggal 6-5 angka CRC. Jangan Anda kendorkan permainan Anda. Wah sulit sekali. Bayangkan servis dari Parkan dari tim dari Setintin merupakan servenan yang sangat melintir saja.
Legend Sega Slip untuk dikembalikan. Di mana skor kali ini pertama menjadi 12-6 dengan disponsori oleh CP Delia Mandiri Garmen yang beralamat di Kulipan RT01 EW01, yaitu yang dipunyai oleh Bapak Kanto. Lagu yang mempunyai CP Delia Mandiri Garmen ini juga ikut menyaksikan di pertandingan perempat final terakhir antara umbaran berhadapan dengan CRC Jeruk Legi. Umpankan manis sekali, tapi sayang bola harus jatuh di daerah pertahanan sendiri, membuat terperangah para pemain-pemain dari CRC berubah konsentrasi karena tertinggal 7 angka, kembali tertinggal 14 angka saudara-saudara, 14 angka 14-6, tertinggal 8 angka, mampukan menyamakan kedudukan CRC, dibiarkan saja menjadi 7-14, separuh nyawa tertinggal untuk tim dari CRC Jeruk Legi ini. Semakin malam semakin ramai saja, semakin menggema, semakin membabi buta. Joyo Broto menyebabkan Joyo Wangat, mereka mengaduk, membobati dari segala lini, dari depan belakang, sektor samping kiri, sektor depan maupun tengah, terus membabi buta, mengobrak-abrik pertahanan lawan. Maka terjadilah perubahan skor menjadi 9-14, 5 angka tertinggal. Ayo CLC, samakan kedudukan, alihkan keadaan, mampu CLC, umbaran cemas, tipu saja, masih bisa terbaca, tambah saja, blok-blok yang sangat rapat, tapi bolanya tidak mau masuk ke daerah pertahanan dari CRC, maka kedudukan menjadi 10-14. Iya, anak Daru Tipowengi, Daru Tipowengi sak menikop badai kemala wadang tim multi, kunapa kunawa wadang tim saking umbaran, kunawa dari CRC, Daru Legi sak meniko, siapa dia gerangan akan lakukan, jauh, angkat tinggi, ini dia, umpan main sekali, tapi adalah menggema, menggelegar, mengangkasa dengan udara yang sangat dingin sekali, dan udara yang sangat dingin sekali menusuk-nusuk jantung badan dari kita, namun tidak menjadikan halangan bagi para penonton maupun dari kedua tim yang sedang berlaga. Mereka terus bersemangat memberikan yang terbaik menuju tim yang terbaik, menuju semifinal. Siapakah nanti yang akan menuju ke semifinal mendapatkan hadiah dari panitia uang pembinaan sebesar, tidak tahu aku. Iya, kembali bola akan diberikan oleh tim dari CRC Jeruk Legi. Angkat dengan bacaan la haula wala quwata illa billah ilalim adzim. Tidak ada daya dan kekuatan yang ampuh selain kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kempur terjadi. Umpan lagi ada sikri. Kembali bola naik. Kembali apa yang kita lihat, terkena tasbol pemain dari umbaran ini sehingga mendapatkan poin menjadi 13-16. Semakin panas saja para pemain dari kedua tim ini, semakin panas untuk mencari prestasi, untuk menjadi yang terbaik sudah berikan, tapi sayang bola harus jatuh di daerah pertahanan sendiri, tidak bisa menyeberangkan tembok yang ada di atas lapangan bola voli IPK ini. Lagi-lagi ditiup oleh pemain dari umpan ini. Ambekan. Ya, sudah berikan lagi, angkat lagi. Apa yang terjadi dengan disawer oleh Bapak PC Bupati Cilacap Bung Komas, langsung bersemangat. Iya, dapat tambahan sedikit, lumayan kena hukum. Jangan, angkat lagi, cemes lagi. Ada permainan yang kurang sempurna dilakukan oleh pemain dari CRC Jeruk Legi ini. Saudara Sikris akan lakukan servis jumping dengan menggenetan. Cemesan yang tajam sekali, setajam fitnah dari tetangga atau orang lain tentunya. Kembali dilihat oleh nomor punggung 6, timang-timang saja bola, sudah berikan lagi, itu saja, masih sulit, masih bisa selamatkan, sekali saja, ini dia, umpan yang sangat indah, masih bisa diselamatkan lagi, amankan. Ugat-ugat kaya patung yang tidak bisa bergerak, saling selfie, saling hadap berhadapan,
di tengah lapangan dari lapangan ITK ini dari Cerce Jeruk Legi. Ayah, ini dia, jangan sampai mengatur para pendukung dari dua tim ini. Ini pertarungan hidup mati super big match antara Umbaran dengan CRC dari Jeruk Legi ini. Cerce masih bisa diselamatkan ke belakang. Ini dia, umpankan saja, tipu saja, ada yang menyelamatkan dari CRC. Lagi-lagi umpan tinggi, apa yang kita lihat? Yes. Masih bisa silakan. Udah anandar dipong. Yakin. Terima kasih kepada Bung Bokir alias yang punya toko Arsa yang telah memberikan kopi hangat kepada Bung Gomez sehingga mata Bung Gomez kembali belalak. Sipra Bung Gomez bisa menjantung. Iya. Dipijat balas lonjor kayak orang pijetan, lonjor saja keluar. Umbaran, ayo Umbaran sudah berikan manis semanis dari istri Anda. Aduh, 21-18. Iya, kita lihat ini dia, berikan lagi umpan. Gambar saja bola diangkat oleh Umbaran, bisa terbaca, umpan cakep, tapi masih bisa diblokir dengan rapatnya pertahanan dari Umbaran ini. Barisan dari Umbaran yang dihuni oleh pemain-pemain dari Yogyakarta maupun dari kota Purworejo sana membela tim dari Umbaran. Ya kira-kira lah kupas bola terbuang ketangkep deh. Nah iya, yuk Umbaran lagi-lagi lakukan so, kenceng banget, sekenceng cemas aku biar. Iya, masuk saudara-saudara. Berapa mes? Iya, kira-kira. Ayo deh. Lagi. Dengan ngantuk-ngantuk sedikit agak ngantuk-ngantuk wasit teh bok kunci. Tapi tidak, karena telah diberikan kopi oleh panitia sehingga semringa kembali. Akan tetapi kali ini bola harus berpindah menjadi 24-19. Siti Akemani, angka Pebris, angka setan, setan pengarahan, cemas, tipu, masuk. Ada kesempatan, ayo, tidak ada yang tidak mungkin. Di dunia ini masih bisa mungkin terjadi, apapun semua bisa terjadi. Bola poli hanyalah bisa diprediksi saja apabila menjadi pemenang atau menjadi yang kalah itu hanyalah pas kebetulan, bukan berarti Anda tim Anda bermain kurang baik. Kembali ke lapangan Maning. Yuk bersama Okanso. Ini dia sikat. Kayak kue boleh parahin loknya, kayak kue bala ya kue lok mas bro. Ya kue nanti warainya ketinggo yang melebu Maning. Yuk lagi. Yo, permainan yang sangat indah sekali, saling balas membalas dalam permainan bola voli. Bola voli adalah suatu permainan atau suatu olahraga yang tidak bisa dirumus dengan rumus matematika yang secara pasti, hanya bisa diprediksi saja. 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 16. Sempat tidak sempat, ayolah dibalas. Balaslah CRC, ayo balaslah cinta. Ngeden-ngeden pelatih ya, malah rap-lepu. Iya, lagi-lagi kembali bola dikuasai oleh Umbaran. 3-1 mangkat. Nah, mani melintir saja bola, sabet. Ini dia, sikat kawet, orang tegak. Umbaran lagi, Umbaran lagi, Wansu.
mantap sekali, mantul alias mantap betul. Ira pakai kalah. Yang boleh marah-marah kayak gue, bro. Kembali. Ya. Ya. Sebentar. Siap. 2, 4. Ayolah, CRC. Sempat tidak sempat. Ayolah, balas. Balaslah ketertinggalanmu. Refleksmu. Angel. Nomor 4 maling. Nomor 4 akan lakukan se. Nomor 4. Iya. Siapa dia? Sudah berikan. Bola ke belakang. Dibiarkan saja memang bola keluar lapangan. Menjadikan skor bertambah untuk tim CRC Jeruk Legi. 3-5. 3-5. Yes. Kat maning bot maning kuyus bot maning matu menjaga. Ya, keluar bolanya, keluar matu yang dia menjaga. Mas, apa nasi yang menti menjeruk bot takon situ, eh ngerti. Angkat lagi. Iya, main lagi. Dibombardir tampaknya PRC ini dengan skor 7-4 hingga angka tertinggal. Saudara Kristianto akan melakukan sudah berikan kencang sekali. Iya, indah sekali umpannya, enak sekali, masih bisa dikembalikan. Buat masuk saudara-saudara. Dibiarkan saja memang bola sulit untuk diantisipasi sehingga bertambah 8 menjadi 5-7. 5-7 saudara-saudara. 5-7 sudah berikan. Ke belakang. Angkat. Oh, masih bola diselamatkan lagi. Iya, ini dia. Wah, ujungan datang. Sorokan dirimu. Bulan besar ini banyak sekali. Langsung dicaplok saja. Dan poin untuk tim dari Umbara. Ya, setelah ini semifinal pertama yaitu dari Bivoka berhadapan dengan Tian Penjol. Ponjel cekwalik, Mas. Tian Ponjel berhadapan dengan Bivoka. Semifinal pertama setelah ini. Nah, nanti semifinal kedua yaitu dari Joko Wates berhadapan dengan pemenang ini, ya. Ya, masuk. Pindah bola. 10-6. 10-6. Umbaran lakukan se. Keluar. Waktu di studio menunjukkan pukul 23:43. Sebentar lagi Gomez turun dari udara. Sebelas tujuh akan melakukan se dari Umbaran. Sudah berikan bola cemas lagi, ini dia. Benar sekali, dengan lapor Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemesan langsung masuk menggedekar. Umbaran lagi, ini dia. Apakah bisa? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Akan lakukan cemes lagi. Astagfirullahaladzim. Sungguh luar biasa. Luar biasa permainan yang ditujukan oleh Pelatih ini, baik dari Umbaran maupun dari CRC. 13-7. Tertinggal 6 angka. Tertinggal 6 angka di pukul 23:45 menit. Masih menyisakan 4 pertandingan ini. Perempat final terakhir ini
dan nanti semifinal pertama, semifinal kedua dan final. Ya bisa jam loro ki, bisa jam telu ki. Iya. Ono nyong sore kare niki. Apa yang terjadi? Terjadilah kun fayakun. Bila mana terjadi, terjadilah poin untuk Umbaran. Umbaran lagi-lagi Umbaran. Nah iya, 14 menjadi 15-7. Separuh nyawa tertinggal, separuh angka tertinggal. Ayo CRC, CRC, CRC jeruk lagi, ada jauh-jauh dari jeruk lagi untuk menuju ke babak semifinal. Mampukah melawan Umbaran untuk menyatakan kedudukan kita di kan? Oh, masih ada Umbaran lagi. Angkat jeruk siapa? Oh, masih kena lagi. Angkat lagi, angkat lagi. Iya kena, kena lagi. Ah, bisa sangat-sangat sama. Kira-kira angkat cor. Iya, nek nyong tapi ngomong orang umum mas. Iya, kembali bola diangkat dari nomor 10. Saudara siapa ke dia? 8-15 sudah cemau. Anaknya siapa? Coba saya bisa kaya ku. Ya Allah, ngintip-ngintip temen. Yakin. Maning-maning lapan sekembali. Maning-maning poin, maning poin, maning. Pira kae 17-8. Ayo mas bro, ayo guys, semangat guys. Iya. Orang tenang dari Umbaran. Cemas. Apa yang kita lihat saudara-saudara, berkali-kali bertubi-tubi terus memberontak poin dari Umbaran ini 4-5. Aduh, sengaja itu. Sengaja ini pasti nih. Halah, ngelihat skornya jauh sekali ya sengaja. Pengen ngasuh bendadak, cara kena diatok namun jabak. Iya, ya kembali ke tengah lapangan lagi. Angkat lagi, iya angkat. Oh, ini dia bomber dari Umbaran. Putra Umbaran asli Sidaurit, Insra Tius. Kali ini Umbaran lagi akan melakukan sekembali. Sungguh sangat menakjubkan sekali. Menggema. Suara-suara dari para supporter. Naikkan suara. Ambetur rumput terus bersorak-sorai. Kedudukan 10-19. 10-19. Sudah berikan. Cakep sekali. Angkat lagi. Ini dia. Cemas. Allahu Akbar. Tapi sayang, bola masih jatuh di daerah pertahanan sendiri. Kembali lambatkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengejar ketinggalan. Mampukah? Ingat. Kebukan lagi terus. Datang kembali. Terjadi foul atau pelanggaran. Pelanggaran untuk tim dari CS melakukan pelanggaran. Sehingga terjadilah skor 20-11. 9 angka tertinggal CS atas Umbaran ini. Umbaran. Iya, merikir. Biarkan saja. Ih, ujarkah anak-anak wedon. Ora ya anak. 12-20. 12-20. 8 angka sudah berikan. Mantap sekali. Benar-benar ini nomor punggung 5. Anaknya siapa ya? Dengan bangganya punya anak pemain voli. Berwajah tampan, kemasannya apik, masih muda belia. Aduh, pinter buat duit. Aduh, ingat jadi mantu kok gelem. Ya, kita kembali ke lapangan. Sudah berikan pada Umbaran. Iya, ini dia. Iya, Wisis, wisis. Poin, touch goal. Dalam bahasa tarkamnya trik. Iya, dalam bahasa internasional touch. Tulisannya bahasa Inggrisnya, bacanya touch. Ya, sudah. Keluar lagi, saudara-saudara. Menjadi 21-13. Tiga bersama terkena trik sehingga pertama poin jadi 21-13. Kembali bola diberikan cocok, namun bola harus jatuh di daerah pertahanan sendiri. Ya, kali ini berpindah tempat untuk CRC. CRC akan lakukan siapa kerangan dia, akan memberikan poin atau tidak, atau justru akan mendapatkan kerugian. Tampaknya oh masih sama. Ini dia umpan tepuk. Akan lagi
Ada kayak kejar. Aduh, aksennya kok ya. Rekan aksennya kok ya. Indah sekali. Aksennya menggoda. Iman sekali. Kali ini umbaran. Umbaran. Angkat. Ya, pelan saja. Angka kembali bertambah. Membutuhkan one point. Atau satu angka lagi. Membutuhkan satu angka. Match point. Match point. Match point. Match point. Match point. Satu angka lagi. Ayo Mas Umbarang. Ayo Mas Umbarang. Angkat di sana. Oh, masih ada kesempatan. Masih diberi nafas untuk tim dari CRC. Masih diberi nafas CRC ini. Satu kali lagi, apakah akan Kim? Benar sekali saudara-saudara. Ya, itulah pertandingan di perempat final.